Idul Fitri kali ini menjadi sebuah surprise hari spesial bagi Bupati Masna. Asalnya tepat pada 15 Juni ini, perempuan pertama di Jambi yang kini menduduki posisi orang nomor 1 di jajaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi itu berulang tahun. Masna yang hari ini genap berusia 41 tahun ini, mengucapkan syukur yang tak terhingga dan menyampaikan terima kasih atas segala doa terbaik yang dipanjatkan untuknya. Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi Masna Busro. Karena hari lahir Bupati Perempuan pertama di Jambi itu bertepatan dengan hari pertama Lebaran tahun ini. Sukses dalam karir politik tak lantas membuat anak kandung seorang tokoh masyarakat Kumpeh tersohor Haji Busro ini menjadi lupa diri dengan sifatnya yang dikenal ramah dan santun. Istri Henry Arifin Cahyadi ini terus berucap syukur atas apa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Bupati Masna berharap ia dan keluarga besarnya serta masyarakat Kabupaten Muaro Jambi senantiasa mendapat keberkahan dalam menjalani hidup. Pada momen spesial ini, Bupati Masna juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas semua doa terbaik yang dipanjatkan untuknya. Masna pun kembali berharap, di usianya yang genap 41 tahun ini, ia mampu menunaikan dan mengemban amanah membangun daerah Muaro Jambi ke arah yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari lahiran saya pas 41 tahun. Terima kasih banyak atas doanya kepada semua yang telah mendoakan semoga bertambah umur menjadi suatu keberkahan dan semoga diberi Allah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.